lapang dada. Ini sesuatu yang berat, tetapi subhanallah ini penyebab melebur dosa-dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, bersegeralah bertaubat dan kejarlah surga yang dijanjikan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini kunci pertama nafsu surga dan dapat pengampunan Allah, rutin bersedekah baik di waktu kaya ataupun lagi miskin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, qadhimil ghaidh, al-ghaidh kata para ulama adalah marah yang dia mampu untuk melampiaskan karena dia atasan atau dia benar, lalu dia mengontrol amarahnya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa dibagi tiga, yang suka berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau maaf dalam keadaan lapang ataupun lagi sempit, juga menahan emosi padahal dia mampu melampiaskan, dan juga memaafkan orang lain. Ayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita pelajaran penting, rutinnya seseorang bersedekah setiap hari, kemudian juga dia bisa mengontrol emosinya. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang salafus saleh, dia memiliki seorang budak, hamba sahaya. Kemudian budak itu pun membawa sebuah marak panas. Lalu orang soleh ini kebetulan lagi duduk bersama dengan tamunya. Tanpa disengaja, si budak ini rupanya kakinya kesentuh karpet, lalu tertumpahlah kuah panas tersebut di bajunya tuannya. Kita bisa bayangkan teman-teman bagaimana kalau kuah sangat panas tertumpah di paha kita dan sangat panas, bisa melepuh. Tapi si budak ini faham agama, dan juga tuannya ini faham agama. Budaknya tiba-tiba mengatakan, "Tuan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran." Ya. Maka tiba-tiba tuannya mengatakan, "Bacakanlah." Maka dia pun mengatakan, ya, "Wal qadhimin al ghaidh." Dan orang-orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia sedang emosi. Maka tuannya mengatakan, "Saya sudah menahan marah saya." Lalu dia bilang, "Masih ada lanjutan ayat, Tuan. Wal 'afina 'anil nas." Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tuannya mengatakan, "Saya sudah maafkan kamu." Lalu dia mengatakan, "Masih ada lanjutannya, Tuan. Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dia mengatakan, "Pergilah, kau sudah saya bebaskan." Ya. Tapi di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana iman seseorang bisa mengontrol orang lain untuk memaafkan. Tentu teman-teman sekalian, memaafkan ini juga ada contoh yang lain yang turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal masakin wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apabila kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni, apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memiliki seorang sepupu bernama Muslih bin Abi Muslih. Orang ini pernah memfitnah anaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin Aisyah berzina dengan Safwan. Maka pada saat itu, karena tiap hari dibiayai hidupnya lalu dia sebarin fitnah, kata Abu Bakar, "Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan membayar lagi atau tidak akan membiayai hidupmu." Padahal orang ini mengaku salah, kemudian dia sudah ya berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu Allah menurunkan ayat ini mengatakan, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu," maksudnya Abu Bakar, "bersumpah
untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat yang sudah minta maaf, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, tidakkah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Maka kata Abu Bakar, aku ingin Allah mengampuni dosa-dosaku. Lalu beliau pun menebus sumpahnya dengan memberikan makan 10 orang miskin. Juga bagi suami-suami ya, yang hadir di sini, dan juga ayah ya, secara khusus Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni atau memaafkan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir ayat At-Taghabun 14 ini, wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya sebagian istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mereka menghalangimu dari jalan Allah dan menghindarkanmu dari taat kepadanya. Maka berhati-hatilah, jangan menuruti perintah mereka untuk tidak taat kepada Allah. Diriwayatkan hadis ini turun kepada kaum yang ingin masuk Islam dan hijrah tapi dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka. Sebagian juga ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah ada di antara para istri dan anak, seringkali kalau si suami atau ayah ingin pergi sholat berjamaah di masjid atau ingin bersedekah atau ingin menjenguk orang sakit atau membantu orang tuanya, maka mereka berusaha menghalang-halangi dalam ketaatan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk tidak mematuhi mereka dalam kemaksiatan itu, tetapi tetap memaafkan mereka. Jadi tidak terbawa dengan arus emosional, tapi menasihati dengan cara baik agar mereka sadar.